Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Trik Mujiono. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara mengatasi baterai laptop yang hilang seperti ini. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Silahkan ikuti langkah-langkah saya berikut ini. Caranya, pilih di menu desktop komputer, kemudian kita klik kanan, kita pilih manage, kemudian kita pilih Device Manager. Kemudian kita pilih baterai. Kita uninstall. Kemudian kita pilih Microsoft AC Adapter, klik kanan, pilih uninstall, kemudian OK. Setelah itu kita matikan laptop kita. Kemudian kita replace baterainya. Kita cabut dulu charger. Kita lepas, kemudian kita pasang kembali. Sekarang kita coba hidupkan. Oke, sekarang yang bisa kita lihat, baterai sudah tidak hilang lagi. Dengan cara berikut, baterai hilang sudah teratasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di trik-trik saya berikutnya, dan terima kasih. Oh,